Kayaknya kalau arwah Pak Yanto yang nagihin, dijamin pada bayar deh. Eh, kok kampung kita kayak sepi gini sih suasananya? Eh, apaan barusan? Ma, mau kemana? Mau taziah ke Pak Yanto. Lah, emang Pak Yanto kenapa? Pakai nanya kenapa lagi, kalau taziah ya berarti orangnya meninggoy, PA. Kok nggak kedengeran ada pengumuman ya? Biasanya kan suka diumumin di masjid. Ya gimana mau kedengeran, orang lu pada masih tidur. Jangan kelamaan sarapannya, kalau mau berangkat, berangkat aja. Uang jajan lu ada di atas kulkas. Mikum. Kak, berarti di kampung kita udah gak ada rentenir lagi ya? Kan cuma Pak Yanto rentenir di kampung kita. Ya iyalah, terus nasib utang warga kampung sini gimana ya? Paling nanti anaknya Pak Yanto yang nagihin utang. Gak mungkin kalau diikhlasin cuy, soalnya warga kampung sini banyak bet yang utang sama dia. Jangan-jangan nanti Pak Yantonya yang nagihin utang. Ih, takut. Sembarangan lu kalau ngomong. Tapi kayaknya kalau arwah Pak Yanto yang nagihin, dijamin pada bayar deh. Eh, serem anjir, si PA malah ketawa lagi. Eh, kok kampung kita kayak sepi gini sih suasananya? Ah, biasanya juga kayak gini. Kagak, Pin, gimana yang ngejelasinnya? Lu ngerasain gak sih kayak hawanya dingin gitu anjir? Ya, orang anginnya lagi kayak gini, Gong. Lagi gak enak. Ini anginnya lagi musim orang pilek juga. Iya gak sih? Kayak hening gitu kata gua mah. Ditambah kagak ada bapak-bapak yang ngeronda, jadi ditambah sepi. Nah kan, iya ya, bapak-bapak kenapa pada gak ngeronda ya? Bapak gua juga ada no di rumah. Belum pada mulai kali. Udah ah, lu pada suka ngada-ngada. Orang kagak ada gimana-gimana kok. Dari tadi kita duduk di sini aman-aman aja. Buset, belum pada mulai gimana, orang udah jam 11 ini. Lu mah gitu, selalu berusaha positive thinking, tapi sebenarnya lu juga deg-degan kan? Udahlah, kita omongin yang lain aja, jadi merinding beneran nih gua gara-gara omongan lu pada. Ngomongin apaan ya? Itu dah, ngomongin soal si Jamal sama kakak lu, gimana lu ngerestuin mereka kagak? Jangan Ut, jangan, masa lu mau sih adik iparan sama si Jamal? Kagak ah, gak mau gua, masa kakak gua pacaran sama teman gua sendiri? Tapi si Jamal banyak duitnya Ut, bisa dibicarakan baik-baik kali. Jangan Ut, jangan, duit hasil pesugihan itu bapak lu juga kagak bakalan ngerestuin. Woi setan, lu bisa diem kagak sih, manasin orang mulu bawaannya. Eh apaan barusan? Anjir, kok tiba-tiba merinding anjir. Pulang yuk, perasaan gue gak enak nih.